Tuh. Nanti futanya gimana ya? Padahal kan cuman kurang satu orang. Tapi sweet banget nyari orang di mana ini? Hah? Wah. Itu ada Gilang tuh. Kebetulan banget nih. sampein aja lah. hilang oh, ada apa Kit ganggu orang baca aja maaf lang gitu aja marah kamu eh kamu nanti ada acara nggak? Hmm, kayaknya sih nggak ada emangnya kenapa? Jadi gini loh kan nanti kan aku tanding futsal. lah orangnya itu kurang satu makanya aku ajak kamu soalnya aku tadi juga kemana-mana nggak dapat dapat orang terus aku tadi lihat kamu di sini ya aku samperin lah jadi gimana kamu bisa ikut futsal apa nggak hmm, bisa aja sih terus nanti jam berapa ya kira-kira sih nanti sehabis pulang sekolah ya paling jam-jam dua biar nggak panas oke kid Nanti aku tunggu di mana nih? Ya di sini aja lah ya, jangan jauh-jauh. Oke, Kit. Tapi beran datang loh ya? Awas kalau datang. Iya ya, Kit. Nanti aku datang, santai aja. Oke lah kalau begitu. Wah, udah siang nih. Masuk yuk. Ayo. Nah, Loh, sekilang mana ini? Katanya mau datang jam segini. Tapi, mana nih anak? Cuk. Tungguin aja lah. Mungkin dia lagi di jalan. Wuh, lama banget ini lah. Ah, nggak ya aja lah. Ya, Dibalas lagi, telepon aja lah, kelamaan. diangkat ini anak maunya gimana sih di telepon gak diangkat di WA nggak dibales kalau gini kan aku yang repot katanya iya iya tapi buktinya mana nggak datang ya minimal WA gitu loh kalau nggak datang nah diem aja Cuk. mau cari orang kemana lagi nih Udahlah, batalin aja lah. ada orang. Bilang kemana sih? Ditungguin dari tadi malah gak lewat nih orang wah itu orangnya oh juga nih orang hei lang kemana aja kamu kemarin ngapain kamu di mana? hah jawab bentar kit aku bisa jelasin mau jelasin apa lagi kamu Kemarin aku gak bisa datang karena ngantar ibu aku ke rumah sakit. Alah, kebanyakan alasan aja kamu. Mana buktinya? Bisa ngebuktiin gak lu? Ya, gak bisa, Kit. Maafin gue lah. Alah, maaf, maaf. Kebanyakan maaf tau gak lu. Kit, Kit, tunggu. Malah pergi. Wuh. Siapa lagi yang gue Suruh ngumpulin tugas lagi. Mana buku aku hilang? Di mana ya buku aku? Oh iya buku yang ada tugasnya Pak Marson kan dipinjam sama Fawas. Tapi kok gak dikembalikan ya? Padahal kan minjemnya udah lama. Aku coba WA Fawas dulu deh. Gak dibalas lagi. Aku telepon aja kali ya. Dih, gak diangkat lagi udah panas kayak gini. Mendingan aku pulang. Ewas. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Loh, emangnya ada urusan apa lah? Aku mau ambil buku yang kamu pinjem Hah? Buku? Buku apaan? Buku yang ada tugasnya Pak Marson Yang ada tugasnya Pak Marson? Perasaan gue pernah minjem lu lang Udah, kamu gak usah pura-pura gak tahu. Eh, apaan sih? Emangnya lu punya bukti kalau gue yang buku lu? Ya, gak ada sih nah, ya udah. Tapi, mana ada sih orang kaya kamu yang mau ngaku? aku nggak apa perlu aku panggil bangkit nih eh iya iya gue ngaku gue yang menyembuh dulu tapi begitu itu lambat gak gue lihat padahal juga udah hilang kok bisa nggak tahu pokoknya kamu harus ganti begitu itu dih enak aja lu kok ngomong gak mau lah udah selalu pergi ngapain sih gara-gara ah. Biles banget Awas tuh, nggak tahu diri banget sih. Udah dipinjemin, dihilangin, diusir lagi. Eh, iya iya, iya. aku ngaku, udah ngambil buku lo. Tapi buku itu lambat yang gue lihat, palingan juga udah hilang. Kok bisa? Yang tahu. Pokoknya kamu harus ganti buku itu. Dih, enak aja lu kalau ngomong. Gak mau lah. Enak. Gak mau bantuin gue Udah sana pergi Di telepon gak diangkat Di WA gak dibales Ujung-ujungnya Banyak alasan Komunikasi parah Loh Kok story banget sama seperti apa yang aku rasakan Berarti teman-teman udah pada tahu dong masalah aku sama bangkit. Apa yang harus aku lakukan ya? Sejujurnya, aku udah keterlaluan banget sama bangkit. Baiknya aku minta maaf atau diemin aja ya. Ya udah deh. Mendingan aku cari bangkit aja.